ada virus COVID, ya saya merasakan sedih. Karena apa? Jangankan kita mencari untung, balik modal pun kita udah bersyukur. Turun drastis, benar-benar nggak nyukupi keluarga, modal aja kakak pulang. Sekarang ini selama menjelang COVID, nggak sampai 50. 50 aja kadang-kadang sampai malam, jam 12 malam. Isinya 2,4 juta. Nih, kita harapkan tambahan ini bisa memperkuat modal kerja Bapak-Ibu semuanya. Kalau warungnya dulu stoknya katakanlah hanya 300 buah, nah jadi 900 buah. Misalnya, kalau dulu stoknya di warung berasnya hanya 10 kilo, sekarang bisa 30 kilo, karena ada tambahan ini. Dan jangan sampai ini dibelikan handphone. Nggak boleh, jangan dibelikan HP. Jangan juga dibelikan pulsa. Ini untuk tambahan modal kerja. Setuju? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.